Tadi minta maaf, jangan dipujuk. Tadi ngomong apa lu? Viral sebuah video amatir di media sosial yang memperlihatkan cekcok antara sopir bus Transjakarta dengan driver ojol. Penyerangan yang dilakukan driver ojol terhadap sopir dan kondektur bus Transjakarta tersebut terjadi di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis siang, tanggal 12 Januari tahun 2023. Video penyerangan terhadap sopir dan kondektur itu diunggah oleh sejumlah akun media sosial Instagram. Berdasarkan keterangan unggahannya itu, penyerangan tersebut bermula saat Transjakarta hendak berhenti menaikkan dan menurunkan penumpang di sisi kiri jalan. Menurut keterangan saksi yang merekam video tersebut, sebelumnya bus Transjakarta sudah menyalakan lampu sein sebelah kiri sebelum menepi ke sisi kiri jalan. Meski sudah menyalakan lampu sein, beberapa pengendara tetap memaksa menyerobot dari sebelah kiri, termasuk ojol tersebut. Saat posisi bus sudah hampir berhenti, driver ojol yang mencoba menyalip bus itu kemudian marah lantaran dirinya merasa hampir tertabrak bus. Driver ojol tersebut kemudian marah-marah dan menunjuk-nunjuk sopir bus. Bahkan driver ojol itu juga sempat memberi ancaman. Saat hendak menaikkan dan menurunkan penumpang di pemberhentian selanjutnya, segerombolan driver ojol tampak sudah menanti di tempat tersebut. Pasukan driver ojol itu kemudian memaksa naik saat pintu bus terbuka untuk menurunkan penumpang. Di dalam bus Transjakarta itu, terjadilah cekcok di mana dua oknum driver ojol yang memaksa masuk ke dalam bus berteriak dan memaki sang sopir dan kondektur dengan kata-kata kasar. Tak hanya itu, menurut keterangan saksi yang merupakan penumpang bus Transjakarta itu, driver ojol tersebut juga sempat melakukan kekerasan terhadap sopir dan kondektur bus. Video amatir yang berisi penyerangan driver ojol terhadap sopir serta kondektur bus Transjakarta tersebut kemudian viral dan beredar di media sosial. Video tersebut kemudian mendapat beragam reaksi dan komentar warganet. Jangan lupa subscribe ya!